Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membagikan aplikasi lewat Bluetooth di HP Android ya. Ini semuran HP Android Xiaomi, sedangkan yang ini adalah HP Infinix ya. Dan untuk membagikan aplikasi atau mengirim aplikasi lewat Bluetooth, kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Kalau di HP Xiaomi itu tinggal pilih saja aplikasi yang mana yang ingin kita bagikan lewat Bluetooth. Misalnya kita coba kirim Instagram Lite ini, tinggal tekan lama. Nah seperti ini, lalu klik pada icon ini ya, berbagi yang ini. Nah kemudian kalian pilih Bluetooth ya. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya akan coba aktifkan untuk Bluetoothnya di sini. Kita aktifkan ya Bluetoothnya. Kemudian kita bagikan ke Bluetooth yang ini. Lalu kita hidupkan di sini. Nah, ini akan mencari ya. Pilih perangkat nih. Kita coba lihat lagi di sini. Nah, ini dia. Pilih perangkat Bluetooth, tinggal kita klik. Nah ini tinggal kita terima. Nah kalau lewat Bluetooth itu agak lama ya seperti ini. Kita tinggal lihat prosesnya. Kita tunggu. Nah kalau sudah kita tinggal klik untuk hasilnya seperti ini. Dan kita tinggal lakukan install ya, seperti ini tinggal diklik. Nah tinggal kita pilih setelan di sini, aktifkan ya, izinkan sumber untuk menginstal aplikasi, lalu kita install. Nah jadi seperti itu ya untuk membagikan aplikasi lewat Bluetooth ya. Sedangkan untuk di HP Infinix juga sama, tinggal tekan lama lalu klik bagikan seperti ini, lalu pilih Bluetooth ya, seperti itu. Nah, jadi itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait cara membagikan aplikasi lewat Bluetooth di HP Android ya. Semoga informasi ini dapat membantu kalian dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.